Jadi ada sekitar 100 fotonya juga udah kutempelin semua masih ini banyak. Oke, jadi gini, aku tuh hari itu ada rencana mau surprisein Putri gitu. Dan sebenarnya tuh aku hari ini tuh mau ngejemput Putri dulu dan kita tuh sekalian mau buat video reaction lagi. Karena kita tuh kemarin buat reaction yang part satunya tuh yang pakai TikTokku dan ntar tuh penggantinya pakai TikToknya Putri. Kita bakal reaction apa yang ada di FYP-nya Putri juga. Dan aku tuh ada ide buat nge-surprisein Putri lagi. Dan aku gak tau ini tuh bisa disebut prank atau surprise. Kalau kalian ingat dulu tuh Putri tuh pernah kayak ngeprankin aku tuh nempelin foto-foto K-pop gitu, kayak di mobilku tuh nempelin full pakai album-albumnya dia. Oke, jadi aku udah sampai di rumah Dimas. Aku mau manggil dulu, ini panas banget. Aku mau buat prank nih, buat Kak Dimas. Kamu bantuin gak? Kayak gini. Sampingnya kayak gini. Surprise! Bagus kan? Dan aku tuh ada rencana buat nge-surprisein dia tuh kalau nanti di belakangku sini video kita aku bakal aku tempelin pakai foto-fotonya BTS gitu, karena dia tuh dari kemarin tuh lagi bahas-bahas Suga BTS atau siapa nggak tahu juga. Dan aku tuh udah ngeprint juga yang namanya Suga-Suga itu, karena dia tuh katanya suka sama personilnya BTS yang namanya Suga itu. Dan kalau kalian tahu di wallpapernya Putri tuh fotonya Suga, terus di belakang HP-nya dia tuh juga isinya fotonya Suga. Pokoknya tuh dia tuh intinya foto-fotonya Suga semua di HP-nya dia. Aku tuh udah nyiapin foto-fotonya Suga tuh banyak banget. Jadi aku tuh udah nyiapin sekitar ada 100 foto-foto Suga ini, karena Putri tuh lagi bener-bener suka banget sama Suga BTS itu. Dan itu aku tempelin di sini. Ini dari full atas ini sampai bawah dibalik sama foto-foto yang ini. Oke, jadi aku tuh mau ngelepasin poster-poster yang ada di belakang. Bukan nempel foto-foto juga di belakang sampai full banget. Ini ada sekitar 100 fotonya juga udah ketempelin semua masih ini banyaknya. Aku gak tau ini dia reaksinya Putri itu bakal kayak gimana. Kayaknya dia bakal senang karena itu biasnya dia. Gak tau kok konsepnya tuh kayak bias-bias gitu. Dan itu banyak banget juga tau. Oke, jadi di belakang udah ada foto-fotonya BTS juga semua sini. Dan abis ini aku bakal mau ngejemput Putri dulu buat kayak kita tuh sebenarnya ada video buat video reaction gitu. Dan nanti kameranya aku bakal taruh di sebelah sini. Bawah sini. Biar nanti tuh pas Putri keluar tuh langsung ngeliat itu reaksi dulu buat gimana. Abis ini aku langsung jemput Putri dulu. Dan kameranya tuh aku udah nyalain dari sekarang. Aku takutnya kalau aku nyalain nanti tuh malah dia tuh curiga aku tiba-tiba duluan. Jadi tuh aku nyalain dari tadi. Udah aku rekod dari tadi juga. Dan kita langsung lihat aja reaksinya Putri gimana sama aku. Dan ini tuh ada juga semua di studionya kita. Oke, kita langsung aja. Itu ada sekitar 100 fotonya Suga di sini. Masa? Dan nanti kita ngereksa background-nya ini. Semua. Aku mau masukin dulu. Ya, kamu sering itu sama Suga. Kayak di kamu sekalian sama Seventeen, Icon. Aku tuh multi fandom, Sang. Multi fandom. Oh my god. Dan aku tadi ngerekam di sini enggak tahu tadi kelihatan enggak. Oh my god, tunggu aku mau snapgram dulu. Kayak gini gitu, kamu gak mungkin bakal pernah bahas tentang Suga. Karena kamu sejak aku sekarang BTS, ada apa-apa yang gak suka gitu. Enggak, aku suka. Ini suka. Dan kamu dimana, ini juga dulu, so, ini aku tempelin aja satu. Takut lagi itu pun nempelin semua, hey. Tapi capek kalau enggak, sini aja udah lama banget. Ada kira 100-an. Tuh, kayak mana aku gitu ya.
Udah langsung kamu mau foto gak takutin? Oke. Saya buka. Oke. Aku. Pakai apiku. Kamu nggak senang nggak tau ini? Seneng banget, berbau-bau Korea itu walaupun aku suka. Itu cuma kesenangan, gak tau. Aku tau prank kamu gak, sayang? Kamu gak seneng? Gak ada prank kayak gini, sayang. Namanya kalau suka Korea gak ada yang namanya prank kayak gini. Ya kamu main prank aku nempel di poster di mobil gue. Ya karena kan aku suka Korea, jadi kamu sih bakal marah. Ini juga yang beresin aku ya. Iya dong. Aiko. Jadi dulu tuh pernah aku ngajakin Dimas tuh. Dulu tuh aku pernah ngajakin Dimas ke kayak yang di Jogja itu loh, yang kayak Korea-Korea gitu. Nah, enggak, di Semarang yang aku minta temennya saya beli kopi yang Dynamat itu loh. Tapi tuh Dimas tuh gak mau sampai pada akhirnya udah sold semua. Lah, itu cuma beli kopi doang gitu apa bedanya? Kayak kamu sampai gini. Udah kamu beda banget. Iya, tapi tuh karena ada photocard-nya, terus ada apa? Gambar BTS-nya gitu. Ini aku udah gambarin BTS, tak print sendiri. Iya, makanya. Ini sama kopi, aku ada kopi aja beli kopi. Terus ini tak baik, saya rusak. Ayo, gue tuh sini kita udah videonya. Ini maksudnya prank apa surprise, aku masih bingung. Lagi ngerti orang kamu yang buat tiba-tiba. Iya, ini nggak tau. Iya, berarti ini bisa prank. Iya, kenapa kamu sendiri bisa milih foto ini? Dan ini tuh pas banget sama kayak foto card tuh. Masya. Oh, walaupun nggak official sih sama. Bisa main yang ini. Iya kan? Iya sama kan? Bisa sama. Terus ini juga sama kayak waktu yang foto cardku kemarin di HP ku. Akan ganti ini, sebelumnya ini dan nama itu. Aku suka lo. Aku tuh nyuruh Dimas pake handband kayak gini biar kayak Suga. No. Tapi rambutnya ini udah berapa-apa, jadi gak bisa. Kamu milih Suga apa milih aku? Milih Suga apa milih aku? Milih Suga apa milih aku? Tanya aja sama Suga. Milih Suga apa milih aku? Kamu aja. Boong. Kamu aja mikir berarti kamu masih ada rambut milih Suga kan? Enggak. Ini perayaan Suga Rishismu yang satu bulan. Suga emang ada. Army kan udah BTS semuanya, kalau Suganya tau nanti Sugalicious namanya. Itu tapi gak boleh hatu sama satu orang doang, harus semua suka. Ya gak tau, pokoknya Sugalicious yang putus satu bulan gitu. Dan kita abis itu bakal mau buat video reaction. Oh iya, terus kita mau buat reaction TikTok. Dan backgroundnya ini. Sumpah ya. Itu sempat Dimas tuh kayak gak pernah suka Korea. Tiba-tiba nampak apa, kamu liatnya gimana coba untuk kamu? Gak tau, ya pengen aja. Oke, jadi kita sampai sini aja videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye. Kita tuh udah selesai buat video reaction. Dan ini tuh belum dilepas. Tapi ada yang rusak. Udah ada yang rusak. Dan itu belum dilepas. Kamu gak tanggung jawab. Kamu harusnya melepas karena ini. Jujur aja. Saya tuh muter semua sini, sayang, kamu nempelnya. Aku nempelnya berapa jam? Seharian mungkin aku nempelnya.